Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Mu'minun, bermula dari ayat 90. Bermula dari ayat 90. Betul eh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Pada ayat-ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan atau memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertanya kepada orang-orang musyrikin tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud rububiyah? Kekuasaan. Rububiyah ni perkataan Rabb daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tanya tentang siapa yang mentadbir, siapa yang memiliki bumi ini. Qul limanil ard, ayat 84. Katakanlah, untuk siapa bumi ini? Milik siapa? Mereka kata, Allah. Tapi anehnya, kalaulah betul kamu tahu Allah, kenapa tidak kamu mengambil peringatan? Tanya lagi, siapa yang memiliki langit yang tujuh lapis dan arash, iaitulah penutup langit, penutup sekalian makhluk yang besar ini? Mereka kata Allah. Pasal apa? Tak ada Tuhan lain yang mengaku selain dari Allah. Cuma anehnya, qul afala tattaqun, kenapa kamu tak bertakwa kepada Allah? Allah SWT tanya lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in, ayat 88. Siapakah yang di tangannya segala kekuasaan? Wahuwa yujiru wa la yujaru alaih. Dia sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Mereka kata, sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahawa
ada kelaziman antara dua bentuk kepercayaan ini. Itu pertama, kepercayaan bahawa Allah lah pemilik langit dan bumi. Dan yang kedua, kepercayaan bahawa hanya kepada Allah kita menyembah. Dan kalau kita kata hanya Allah pemilik langit dan bumi, maka hanya kepada Allah sahajalah kita sembah. Kenapa pergi sembah Tuhan selain daripada pencipta? Tak? Baik, itu yang kita baca sebelum daripada ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 90, bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Bahkan sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Sebenarnya dah datang kepada mereka kebenaran, tapi mereka je mendustakan kebenaran tersebut. Jadi sebab itu soal tauhid kepada Allah ni sangat-sangat besarlah. Kita dah sebut banyak kali. Dan inti kepada Al-Quran itu sebenarnya pun mengajak manusia berfikir tentang rububiyah Allah Ta'ala dan kemudian kembali kepada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, bi apa tidakkah, kenapa tidak kamu tengok kepada unta bagaimana dia dicipta, wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat, kemudian wa ilal jibali kaifa nusiban, bagaimana gunung itu dipasakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Allah Ta'ala ni suruh tengok sahaja ke? Tak ada. Duga saja-saja suruh tengok. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh tengok? Supaya manusia bawa kekaguman mereka terhadap kekuasaan Allah, bawa kepada ketundukan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah tanya banyak manusia dalam Quran tentang kejadian langit dan bumi. Allah Ta'ala bersumpah dengan ad-duha, dengan malam, dengan langit, dengan bintang. Supaya apa? Supaya natijah dia satu je. Mengingatkan manusia kepada ketuhanan dia ni adalah supaya manusia tunduk kepada dia. Kita bukan sekadar nak dengar cerita Allah tu hebat, dah. Kita nak tunduk kepada dia. Kalau sekadar dengar cerita, tak ada makna lah. Betul tak? Sebab tu kita ni mesti ingat kelaziman, dua benda yang lazim. Bila kita tahu Allah Ta'ala tu maha agung, maka kita akan tahu bahawa dia berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah melainkan dia. Melainkan manusia hak seperti orang-orang kafir ni yang aneh pada pelik. Dia mengaku kehebatan Allah pada penciptaan, tapi soal ketundukan, kenapa dia tak nak tunduk? Ajaib. Jadi tiba-tiba dia ditunduk kepada Tuhan lain selain dari Tuhan yang sebenar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Bal atainahum bil haqq." Bahkan kami datang membawakan kepada mereka al haqq, yakni kebenaran. Itu ayat-ayat tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mereka dah tanya tentang kejadian apa tu menghidupkan orang yang mati sebelum daripada ni. Jadi Allah Taala jawab, berdatangkan semua tu membawa kebenaran untuk mereka berfikir bahawa dua tu ada kelaziman. Bal atainahum bil haq, bahkan kami datang dengan kebenaran. Wa huwa al-i'lam bi annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tu ya tujuannya. Wa aqamna al-adillata as-sahihah al-wadihah al-qati'ah, dan kami datangkan bukti yang nyata yang memutuskan kebenaran. Wa innahum lakadzibun, sedang mereka itu berdusta. Jadi kalau nak banding orang kafir dengan orang Islam ni, siapa yang benar, siapa yang dusta?
Kalau kita kata kita cipta Allah, kita sembah Allah. Kenapa? Sebab Allah pemilik langit dan bumi. Itu kebenaran hakikat dia. Tapi kalau tanya dia, kenapa kamu sembah dia ni? Cuba bagi satu jawapan yang konkret. Tanya orang-orang kafir itu, kenapa dia sembah Tuhan dia tu? Aku bagi satu alasan, tolong fikir. Kalau kita nak tolong fikir ke dia, apa kita nak kata? Ha. Bawa tanya. Ha, ni soal nak sembah cara, tata cara tu. Sekarang ni bawa satu orang yang mana dia ni menyembah sesuatu. Tanya dia, kenapa kamu sembah dia? Kerana kekuasaannya kah? Kerana kehebatannya kah? Atau kerana apa? Jawapan daripada dulu sampai sekarang turun temurun. Qalu wajadna aba'ana. Kami dapati ginilah nenek moyang kami dulu. Semuanya disebabkan nenek moyang. Sedang Al-Quran dia datang dengan dalil, bukti. Kenapa perlu sembah Tuhan? Kalau kita kata kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sebab dia pencipta langit dan bumi. Logik tak? Logik lah. Yang ni lah Allah Ta'ala kata, bal atainahum bilhaqi wa innahum lakadibun. Bahkan kami datang dengan kebenaran sedang mereka itu berdusta. Yang ni yang disembah selain dari Allah itu adalah dusta. Adalah dusta. Mereka tu tak mampu nak buat apa pun. Hatta kalau mereka nak kabulkan doa orang yang minta pun mereka tak boleh. Nak dengar permohonan mereka pun tak boleh. Ni. Tapi gitulah manusia ni tegar dengan kebatilan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia berfikir, logik pula. Banyak logik. Ayat yang ke-91 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah itu mattakhadallah tidak sekali-kali memiliki anak. "Wa ma kana ma'ahu min ilah," dan sekali-kali tidak ada Tuhan lain yang berserta dengannya. Itu kita tahulah. Inilah dalam bab tauhid ni. Tauhid ni maknanya mengesakan. Bila maksud mengesakan, maknanya apa? Menjadikan Allah itu satu-satunya dan tidak ada yang kedua. Kalau ada dua, lawan pada tauhid. Tauhid ni maknanya mensatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam bab satu ni bukan sekadar sekutu, anak pun dia tak ada. Orang ni nak lari daripada sekutu, dia kata ni anak Tuhan. Ya, dia nak lari daripada sekutu. Dia kata ni anak Tuhan dan anak daripada ayah, bukan saingan. Anak daripada ayah, ayah daripada ayah dengan anak tu sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah ni mattakhadallahu min walad. Allah tak ambil, tak ada anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tak patut anda tak ada Tuhan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada. Kalau. Mereka kata ada. Mereka tu orang kafir lah. Izan Allah Taala kata, kalau mereka kata ada. Kalaulah demikian, seandainya betul ada. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Nescaya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Kalau dua-dua ni Tuhan betul, mesti dia akan nak tunjukkan kekuasaan dia. Terang. Dua orang hak tanding calon Perdana Menteri sebagai contoh. Pakat tunjuk, aku akan buat begini.
Hang ni kata aku buat begini. Hang ni kata dia tu tak betul. Hang ni berkata dia tu tak betul juga. Pasal apa? Bila dua orang ada bersaing, dia akan tunjukkan kehebatan dia. Betul tak? Ni bukan pada Tuhan. Kalau dua Tuhan ni ada, bila Tuhan buat pokok, hanya buat pokok juga. Langsung tunjuk dia hebat. Atau masalah lagi, kalau Tuhan ni nak turunkan hujan, Tuhan ni nak tunjuk power dia, dia tahan hujan. Betul tak? Kalau Tuhan ni nak buat gempa bumi, hatu tak nak buat. Macam mana? Idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaq. Nescaya setiap Tuhan tu akan datang bawa ciptaan masing-masing. Dia ni pencipta manusia. Mari pula manusia edisi lain. Ha. Air robot ke? Ha. Mari manusia versi lain. Dan nak tunjuk kekuasaan. Logiknya begitu. Wala ala ba'dhum ala ba'd, dan sebahagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Kalau dah nama Tuhan ni, dia mesti nak disembah. Satu-satunya dia. Ni boleh tuhan-tuhan lain tu duk beratus 10 orang tuhan. Dia tak berasa cemburu pada tuhan-tuhan tu. Ajaib. Kalaulah dia tu memiliki free will, 10 orang tu, 10 watak tu, kalau dia memiliki free will, mesti dia akan wala ala ba'duhum ala ba'. Tapi kalau kamu kata sebenarnya Tuhan ni sifat dia baik belaka, dia katalah, dan tak akan bertembung antara satu sama lain. Itu kata dia. Bila kita jawab gini, dia kata gitu pula. Nah. Jadi dia kata, kamu kata tu manusia, balah. Tuhan sama Tuhan, moga dia baik, dia tak balah, pandahlah dia rejahnya. Ada tak mikir lagi? Boleh jadi. Kita katakan di saat begitu, maknanya apabila mereka bersatu di atas satu benda, bererti ada lagi satu kuasa yang menyatukan mereka. Pasal apa? Kalau orang ni masing-masing dia punya diri masing-masing, dia pasti ada percanggahan dari sudut kekuasaan, dari sudut kepatuhan. Jadi takkanlah satu Tuhan tu, pok dia ada 360 Tuhan berhala di Mekah dulu. Sembah satu hari 359 lah. Ataupun daripada 365 hari tu, satu hari je dia bertugas sebagai Tuhan. 360 hari lain lagi dia bercuti. Takkanlah begitu. Jadi Allah Ta'ala sebut, idzal la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Ay law qudira ta'addudul alihah lam farada kullun minhum bima khalaqa fama kana yantazimul wujud. Nescaya tidak akan yantazim. Ni makna apa yantazim? Tidak akan ada sistem yang sempurna dalam kewujudan ini. Wal musyahad, dan yang kita lihat, semua kewujudan ini saling berkait antara satu sama lain dalam kemuncak kesempurnaan. Apa maksud dalam kemuncak kesempurnaan? Menunjukkan Tuhan tu sama. Saya sebut banyak kali dah sebagai contoh. Allah ni cipta kita dengan sifat yang sempurna. Kesempurnaan ada pada manusia, ciptaannya. Dan manusia pula hidup di bumi. Apa yang ada di bumi ini dengan sistem yang sangat sesuai dengan untuk manusia. Sebagai contoh, mata manusia ni
ada nisbah cahaya terang mana dia boleh tengok. Kalau cahaya tu terlalu terang, rosak mata dia. Betul tak? Tiba-tiba Allah jadikan matahari duduk pada jarak yang mana jauh, tapi cahaya dia elok-elok ya untuk menerangi bumi dalam keadaan mata manusia tak rosak. Bumi ni pula suhu dia ada ketetapan dia. Begitulah juga ada kaitan dengan peredaran matahari dan bulan. Bila bulan duduk gini, air pasang suhunya lah macam mana, betul tak? Cerahnya musim panas, musim sejuk, musim luruh, musim bunga, ada kaitan. Berarti Tuhan matahari, Tuhan yang sama yang ada di bumi. Dia cipta tu ada kaitan. Udara yang ada, tekanan di bumi. Kita ni nak seduh udara, oksigennya. Lepas tu ada tekanan yang tertentu yang sesuai. Tiba-tiba pokok tu kita seduh oksigen, keluar karbon dioksida. Dia pula makanan dia tu dia panggil apa? Fotosintesis. Dia pula ambil karbon dioksida, keluarkan oksigen. Siapa yang jadikan kita perlu oksigen, dia perlu karbon dioksida? Sehingga kita lepas karbon dioksida untuk dia, dia lepas oksigen untuk kita. Tekanan udara pula sama, ngam-ngam. Tak kena mana, kalau kita duduk di satu tempat yang tinggi, kena bawa tong gas pula nak seduh udara. Tapi tekanan untuk paru ke paru kita sesuai dengan tekanan kita boleh seduh, kita boleh lepas. Dalam keadaan semuanya makna saling berkait. Kita perlu kepada air, tiba-tiba Allah ciptakan air. Angin, udara, bererti Tuhan yang cipta langit dan bumi adalah Tuhan yang sama cipta manusia. Dan dialah juga yang mencipta matahari, dialah juga yang cipta bulan, dialah juga yang terbitkan ataupun tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia belaka, pasal apa? Synchronize dia panggil. Dia begitu apa? Synchronize bahasa apa? Itu. Selaras. Begitu selaras. Sehingga tidak bercanggah antara satu sama lain. Kalaulah ada satu lagi Tuhan, tiba-tiba hak dia buat manusia ni, Tuhan lain yang turunkan hujan, Tuhan lain pula yang jadikan bintang, Tuhan lain pula, hancur lebur lah. Begitu indahnya kepenyelarasan dalam kehidupan manusia. Ni Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata apa? Ini, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Kita kalau itu baru kita sebut apa tu secara umum. Kalau orang buat kajian saintifik lagi, dia akan tengok lagi detail macam mana kewujudan bakteria sekecil-kecil benda tu dia boleh duduk dalam keadaan suhu yang mana sesuai untuk kita. Mari pula dalam perut ni, kenapa ada bakteria, kenapa susunan dia begitu, kenapa susunan begini, dan kenapa pula yang sekeliling kita ni ada makanan yang cukup zat-zat dia tu untuk kita. Bila kita makan, siapa yang ambil zat makanan tu, pilih, sehingga yang dia nak dia ambil, yang dia tak nak dia buang. Kan ajaib tu. Takkanlah semua ni berlaku dengan begitu saja. Dia boleh pilih, dia sorting. Masuk dalam perut, vitamin ni dia nak ambil sini, karbohidrat dia ambil, ni apa lagi, protein dia ambil. Lepas tu habis sisa, maka yang tak nak lepas, buang, ambil lagi makanan baru, proses hadam semua. Kalau tuan-tuan mikir kat kilang, ada ke kilang jalan sendiri lagu tu? Mustahil.
Nah, mustahil. Dia boleh pilih, ajaib sungguh. Apa keperluan tubuh dipilih? Mana tahu, mana tahu, mana satu. Kita ni kalau nak boleh separatekan antara zat makanan tu, bukan main payah nak boleh separate. Betul tak? Orang yang ambil darah, lepas derma darah tu, nak keluar tiga jenis darah. Tiga jenis ada? Empat. Keluar empat jenis. Separate. Tiba-tiba dalam tubuh kita tu, body kita ni dia boleh guna. Sudut hak mana dia nak? Mana keperluan dia? Di saat kita luka, keluar darah jenis lain. Kenapa air bisa? Dia panggil apa? Tak ingat dah. Mana aja sistem tu sangat kompleks. Dalam sistem yang kompleks ni, mustahil ada Tuhan yang berkongsi dengan Allah. Mustahil. Jadi sebab tu kita kembali kepada asas yang Allah Ta'ala sebut. Bila berbicara tentang ketuhanan ataupun kehebatan ciptaan, tidak dapat tidak kita mesti kembali kepada kehebatan pencipta. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya katakan, di saat kita berbicara tentang kehebatan-kehebatan ciptaan ini, kembalilah kepada Allah, tunduklah kepada Dia. Kerana itulah maksud utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yushrikun. Dialah yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang ahli logik ni kadang-kadang dia memang berfikir dah tentang, cuma dia ada juga alasan-alasan yang dia nak justify dia punya kesyirikan. Kita kata kalau dua orang pun mustahil dah, tapi dia ayat dia macam itulah tadi. Oh, kamu kata tu manusia bukan Tuhan. Kalau Tuhan sifat dia lain, dia tak bergaduh super manusia. Dia lari begitu pula. Akhir sekali, kalau kita mati nak pergi ngadap Tuhan mana? Ha? Mati nak ngadap Tuhan mana? Kalau kita mati, kita sembah Tuhan yang mana bila kita mati kita nak pergi ngadap dia. Satu-satu je tak adalah. Ajaib. Baik, subhanallah. Apa tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkanku kepada azab yang diancam kepada mereka. Imma turiyanni ma yu'adun. Wahai Tuhanku, Imma turiyanni ma yu'adun ay in 'aqabtahum wa ana shahidun dhalik fala taj'alni fihim. Maksud dia, kalaulah engkau tunjukkan kami atau tunjukkan aku apa yang engkau janjikan dari azab ke atas mereka, maka janganlah engkau jadikan aku termasuk dari mereka. Itu maksud dia. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim itu. Jadi bila bercakap tentang kesyirikan, zalim, Nabi doa, ya Allah, kalaulah kamu tunjuk kekuasaanmu kepada orang-orang itu, janganlah aku termasuk dari orang yang zalim, yang ini diazab bersama dengan mereka. Batu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia ajar satu doa atau dia berdoa satu doa, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffini ilaika ghaira maftun.
Ya Allah, kalaulah engkau hendak timpakan fitnah atau bala kepada satu kaum, maka matikanlah aku sebelum difitnah, supaya tak termasuk dari golongan yang terfitnah agama mereka. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepada kamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah, maka tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, dan kami lebih tahu apa yang mereka sifatkan. Apa yang mereka sifatkan. Ai law syi'na la araynaka ma nuhillu bihim minan niqam wal bala wal mihan. Thumma qala ta'ala mursyidan lahu ila tiryaq an-nafi' fi makhluqatihi wa huwa al-ihsan ila man yusii ila man yusii ilayhi. Jadi dahlah Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kekuasaannya. Bukan sekadar itu, setelah daripada Allah kata kepada manusia atau ajar kepada manusia supaya berdoa supaya tidak terlibat dengan kesyirikan, malah Allah ajak pula, Allah suruh mengajak mereka kepada kebaikan. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, jawablah keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi ajak mereka datang. Nahnu a'lamu bima yasifun, dan kami lebih tahu apa yang mereka sifatkan Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi lagi. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung pula kepada engkau dari kedatangan mereka kepadaku. Yakni minta berlindung daripada syaitan dan sekutu-sekutunya. Memang begitu pun dalam keimanan kepada Allah, inilah yang paling syaitan nak. Syirik kepada Allah. Ni kalau kau orang nembak ni, hak bulatan tengah tu. Kita panggil bull eye dia panggil. Nah, hak paling tengah sekali. Syaitan dia nak tu. Nak rosakkan akidah manusia. Jadi sebab tu berfikir tentang ketuhanan ni sangat penting. Tapi dalam kacamata atau ruang lingkup yang telah Allah Azza wa Jalla pandu kita, supaya kita tidak berfikir di luar daripada konteks. Mereka katakan critical thinking, berfikir secara kritis. Tapi natijah akhirnya mereka jadi manusia yang tidak betul pemikirannya. Sebab tu bila kita baca ayat-ayat Allah ni, sebenarnya Allah banyak sempat supaya suruh kita berfikir, tapi dalam pemikiran yang Allah pandu kita. Kalau dibiarkan manusia berfikir tanpa panduan, dia akan fikir yang bukan-bukan. Sebab tu Islam ni Allah Ta'ala sebut afala tadhakkarun, afala ta'qilun, afala berfikir, supaya manusia berfikir tapi dengan ruang atau cara yang Allah Ta'ala pandu. Sebab Allah Ta'ala lebih kenal. Syaitan ni dia akan buat manusia fikir macam orang ngaji ni lah. Orang ngaji soal akidah, dia nak ngaji akidah dengan pemikiran dia. Tuhan ni ada, lawan dia tiada, begini, 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 begini. Natijahnya apa? Natijahnya kita nak kata Allah ni la ilaha illallah je. Mari pula pemikiran, ilmu kalam dia panggil, ilmu kalam. Ruang tak ruang ke apa semua, kalau Tuhan tu bertempat tak bertempat, lagu mana, macam-macam dia fikir.
Ya Allah Ta'ala tak suruh kita fikir sampai setara tu. Allah Ta'ala suruh kita fikir tentang dia, kekuasaannya, lalu kita sembah dia. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita ni tak perlu fikir terlalu detail. Cuma kita nak kena fikir bagaimana dalam corak yang Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Tu je. Nah. Ada Allah Ta'ala sebut dah contoh tentang sifat Tuhan. Sifat Tuhan Allah ni macam-macam sifat kesempurnaan dia. Manusia pun duk bayang-bayang. Allah letak satu ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah ni tak sama dengan mana-mana makhluk, dia maha mendengar lagi maha melihat. Dah, cukup, stop. Corak kamu berfikir tentang ketuhanan itu dia. Jangan duk beban palu dengan benda. Benda-benda yang tak patut difikirkan. Mari pula manusia golongan-golongan etis ni, Allah macam-macam. Mana keadilannya, mana gitu, mana mikir dari sudut. Betul kita kata Allah Ta'ala suruh berfikir. Tapi fikirlah pada sudut yang Allah Ta'ala pandu kita. Di saat itu kita rasa bahagia. Kalau kita berfikir sampai satu tahap, syaitan ni akan tanya manusia soal berfikir sampai dia tanya akhir sekali, di mana Allah? Ataupun dia kata, siapa yang cipta Allah? Siapa dia fikir gitu? Lalu Nabi SAW kata, sampai situ, stop. Kita jangan fikir lagu itu. Kita kata, kalaulah Tuhan tu ada pencipta, maka dia bukan Tuhan. Habis itu, sifat Tuhan dia tidak dicipta. Sebab kalau dia dicipta, dia tetap bukan Tuhan. Kamu tak akan jumpa. Kalau kata-kata, siapa cipta dia? Akan ada, siapa cipta lagi? Apa siapa cipta lagi? Habis, tak habis. Rantaian. Kekah kita kata, sudut berfikir dia sudut lain. Apa dia? Kalau Tuhan tu dia dicipta, dia bukan Tuhan. Maka sifat Tuhan, nak dijadikan Tuhan, dia bukan sesuatu yang dicipta. Dia adalah sumber yang teratas. Sehingga semua benda yang di bawah tunduk kepada dia. Ha, di situlah nama dia Tuhan. Kalau percaya lagu tu, itulah yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita. Tapi kalau dia fikir dengan corak pemikiran dia tanpa kawalan, dia akan jadi orang gila. Betul? Dia akan jadi orang gila. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bab ini, akhirnya Allah Ta'ala sebut, aku berlindung dari bisikan syaitan. Aku berlindung daripada bisikan syaitan dan aku berlindung daripada mereka datang kepadaku. Dan kita pun kata begitu. Setiap kali datang pemikiran begitu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab Allah suruh kita berfikir tapi dalam ruang lingkup yang Allah Ta'ala tahu baik untuk kita. Kalau manusia ni bertanya kepada dia, ada jawapan, cuma tengok ke sudut mana yang dia. Natijah dia akhirnya fikir, tujuan asal kita dibawa berfikir tu apa dia? Untuk membawa kelaziman antara rububiyah dengan uluhiyah. Itu je. Nak bawa kelaziman. Kalau mu kenal Tuhan ni, dia yang maha berkuasa, bawalah ketundukanmu ni hanya kepada dia, tidak ada selain daripadanya. Baik, itulah dia sebahagian daripada ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada tauhid dan juga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berhenti setakat itu dulu hari ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah yang kurang dari kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.